Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di hari ini kita punya program khusus dari Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, yaitu mengunjungi sekolah dengan melihat berbagai program unggul di setiap sekolah. Nah, kali ini saya juga bersama Bapak Anwar dan ada Bapak Zaki Musa dari Majelis ataupun MPD Kota Banda Aceh. Dan kita sudah berada di salah satu sekolah untuk kesekian kalinya kita kunjungi, Pak ya. Dan ini ada SD Negeri 67 Kota Banda Aceh. Ya Pak, kita masuk. Ayo. Nah, assalamualaikum. Ini juga salah satu sekolah yang akan kita kunjungi ya di SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Nah, ini kita akan bahas tentang keunggulan di sekolah ini mengenai literasi sekolah nih, Pak. Iya. Wah, saya juga penasaran sebenarnya seperti apa sih literasi sekolah. Nah, mungkin nanti Pak Bapak juga bisa jelasin kan ya dari unsur MPD seperti apa dukungan Bapak terhadap program di sekolah ini ya, Pak. Iya, iya. Oke, kita akan lihat. Kita akan jumpai kepala sekolahnya nih, kira-kira di mana ya? Kita ke ruang sana aja, Pak ya. Iya, iya, mari. Nah, pemirsa, saya saat ini sudah bersama Ibu Kepala Sekolahnya. Ini merupakan Ibu Erna Wirda SPD MPD ya, Bu ya. Kepala Sekolah SD Negeri 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Nah, saya juga akan menyapa lebih memperkenalkan lebih detail lagi ya, kalau tadi dialog cuma sebentar saja ya. Nah, ini ada dari unsur MPD Kota Banda Aceh, ada Bapak Dr. Randes Anwar Hashim MPD. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Dan di samping beliau ada Bapak Zaki Musa S. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, juga dari unsur MPD Kota Banda Aceh. Nah, Pak Ibu, kita sudah berada di depan kegiatan anak-anak pagi hari ini ya. Anak-anak punya kegiatan yang berbeda katanya setiap pagi ini, Ibu. Iya, benar, Ibu. Oke, nah saya mau tahu tapi sebelumnya, Ibu, ya, kegiatan ataupun program unggul dari SD Negeri Percontohan 67 Kota Banda Aceh ini apa ini, Ibu? Kami di SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh ini mempunyai program unggulan, yaitu literasi dan pengembangan karakter siswa. Iya. Kegiatan ini, kegiatan pengembangan karakter itu kami lakukan dengan keteladanan dan pembiasaan. Kalau keteladanan tentu dari stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, dan semua staf yang ada. Sementara untuk pembiasaan itu kami lakukan setiap paginya 30 menit sebelum jam 8. Jadi jam 7.30 sampai pukul 8 anak-anak berkegiatan di lapangan sekolah. Seperti yang hari ini. Saat ini. Ya. Oke, nah ini kegiatan hari-hari merupakan kegiatan pembiasaan tadi ya. Untuk tujuannya pembentukan karakter. Iya, benar, Ibu. Nah, kalau untuk kegiatan pembiasaan hari-harinya, setiap hari itu mungkin berbeda atau bagaimana? Atau sama? Setiap hari kegiatan itu berbeda. Dimulai dari hari Senin. Kalau hari Senin itu kami kegiatannya upacara bendera. Jadi yang betul jam 7.30 teng kami sudah mulai. Iya. Kemudian hari Selasa, senam pagi, itu semua anak-anak senam di lapangan, termasuk juga gurunya. Oke, Selasa senam pagi. Nah, kalau hari Rabu itu dike, seperti hari ini. Hari ini mendike, Bu ya. Oke, tradisi Aceh juga yang masih kita lestarikan juga ya. Iya, harus. Di sekolah, pendidikan ini ya, baik. Kalau untuk hari Kamis itu literasi. Literasi. Nah, itu membaca bersama juga di lapangan sekolah. Siswa dan guru terlibat di dalamnya. Untuk hari Jumat itu membaca surat Yasin. Sholat duha dilanjutkan dengan tausiah yang biasanya disampaikan tausiah oleh guru. Oke, jadi dari Senin sampai Jumat itu ada kegiatan pembiasaan setiap paginya sebelum pembelajaran di kelas. Wah, dengan tujuan apa tadi ini, Bu? Ini tujuannya untuk mengembangkan karakter siswa. Karena anak-anak juga ada yang tampil seperti hari ini. Sehingga anak akan terbiasa untuk percaya diri. Kemudian untuk berani tampil di depan umum seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Anwar, kemudian juga Pak Zaki. Ini kan Bapak sudah melihat langsung ini pagi hari ini kegiatan di sekolah ini, kegiatan siswa. Mungkin dari unsur MPD melihat pagi-pagi dengan kegiatan yang positif seperti ini. Apa ini, Pak, pendapat Bapak? Menurut kami ini alhamdulillah SD 67 Percontohan ini sudah bisa pengembangan siswa ya, terutama masalah di literasi dan pembentukan karakter. Saya lebih menarik itu masalah pembentukan karakter. Iya, betul. Dengan literasi ini anak-anak mungkin dengan banyak membaca ya semuanya itu dia bisa pengembangan diri dalam pengembangan salah satu adalah ilmu pengetahuan dan karakter yang penting. Saya tadi melihat waktu masuk ya anak-anak ini bagus sekali itu sopan ya menghargai
guru-guru kami juga datang begitu. Jadi itu luar biasa. Baik. Makanya MPD ini adalah selalu memantau soal pendidikan di Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah SD 67 ini. Baik. Akhirnya alhamdulillah. Oke. Jadi dari awal masuk ke pintu gerbang aja sudah nampak ini, sudah Pak. Sudah kelihatan itu. Bagaimana karakter siswanya, iya, dengan penuh sopan santun, menyapa guru, memberikan salam, betul, ya bagaimana mereka berjalan, ya. Iya. Nah, ini sudah menunjukkan pembinaan karakter yang luar biasa dari SD 67 Persentahan Kota Banda Aceh. Betul. Nah, kalau Pak Zaki sendiri apa nih Pak pendapat Bapak melihat kegiatan pagi-pagi di sekolah ini? Ada sesuatu yang ingin diberikan apa ya? Mungkin apresiasi untuk sekolah ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Dengan pagi hari ini kita melihat semua murid penuh dengan karakter. Iya. Pengembangan ini harus diikuti dengan sekolah-sekolah yang lain. Supaya apa? Inilah ciri khas kita. Baik. Aceh, masyarakat Aceh, masyarakat budaya Aceh, budaya Aceh. Jadi dengan kegiatan seperti ini, itu karakter anak-anak ini akan terbentuk. Itu seperti itu, Bu. Baik. Nah, bicara lagi tentang kegiatan pembiasaan setiap pagi ini, Bu. Ya, mungkin kalau dari orang tua sendiri apa memang dengan tujuan seperti itu sehingga mereka juga memilih sekolah ini untuk pembinaan atau pembentukan anak mereka ini, Bu? Saya rasa itu salah satunya. Salah satu pembinaan karakter yang kami lakukan di sekolah membuat sebuah daya tarik oleh masyarakat untuk memilih sekolah kami sebagai tempat untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi mereka mempercayakan ke kami bahwa sekolah ini adalah sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka bersekolah. Baik. Nah, kalau kita ingin melihat bahwa penilaian tidak hanya dari segi kognitif ya, Bu, ya, tapi ini juga afektifnya dinilai. Nah, itu ada rapor khusus tidak nanti, Bu, ini? Oh, dia sudah dapat sopan terhadap orang tua, terhadap guru, dengan teman dia menyayangi, itu punya indikator sendiri tidak ini, Bu? Sebenarnya kalau soal penilaian yang secara khusus itu tidak ada. Cuma kalau di rapor itu juga terdapat kan penilaian sikap, itu tertera penilaian sikap. Kalau di SD itu aturannya minimal baik. Okay. Jadi syarat untuk naik kelas, nilai sikapnya minimal baik. Minimal baik. Jadi untuk itu kita selalu akan untuk mengembangkan karakter-karakter positif kepada siswa. Baik, jadi tidak hanya melihat dari segi nilai pengetahuannya saja, Ibu, ya, tapi juga nilai kognitifnya, bagaimana karakter siswa tersebut. Luar biasa. Ini memang yang menjadi kelebihan ataupun memang program khusus, program unggul dari SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Wah. Nah, pemirsa, kita nanti akan ngobrol lagi, ya, kita akan lihat setiap sudut di SD Negeri 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Tetap bersama kami. Nah, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini saya bersama Ibu Erna dan Pak Zaki ini sudah berada di depan Jambu Baca. Nah, tadi terkait dengan program literasi ini, Bu, yang ada di SD Negeri 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa ada beberapa pojok-pojok ataupun tempat-tempat yang disediakan untuk siswa berliterasi, yaitu berupa buku-buku. Ini Ibu jelaskan dulu dong, Bu. Seperti ini ada namanya Jambu Baca salah satunya. Selain Jambu Baca ada apa lagi nih, Bu? Di sekolah kami itu banyak tempat yang menarik yang dikemas oleh pihak sekolah. Saya juga seperti itu, Ibu. Supaya menarik minat baca anak-anak. Salah satunya Jambu Baca yang seperti kita lihat di belakang. Jambu Baca ini kan kami posisikan itu di samping pos satpam. Artinya ketika pulang sekolah, anak-anak menunggu dijemput, itu di anak-anak akan membaca buku. Oke, memang posisi letaknya itu strategis, Bu, ya, dekat pos satpam, dekat gerbang. Masuk, jadi ketika anak-anak menunggu saat dijemput pulang, ya, daripada menunggu tidak ada waktunya dibuang percuma, lebih baik membaca buku. Nah, salah satunya memanfaatkan waktu luang sambil menunggu dijemput sama orang tuanya, Bu, ya, dengan membaca buku dan dibuatlah Jambu Baca. Oke, selain Jambu Baca tadi, Bu? Selain Jambu Baca, kami punya gerobak carong. Gerobak carong, wah, menarik ini, ya. Berarti memang di gerobak itu, Ibu. Biasanya gerobak itu gerobak bakso itu, Bu. Iya, benar. Ini ada gerobak carong ini, Pak, gerobak carong. Jadi gerobak carong itu dia memang kami desain gitu, modifikasi seperti gerobak
karena dia bisa dipindah-pindah. Oh, bisa dipindah-pindah. Sesuai dengan kapan dimanfaatkan. Okay. Nah, misalnya ketika suasana cerah, mungkin bisa di halaman. Ketika mungkin terik matahari, bisa kami dorong ke RTH di bawah pohon. Kemudian ketika mungkin hujan atau agak cuaca kurang bersahabat, itu kami posisikan di teras-teras sekolah. Jadi namanya carong. Kenapa carong? Karena memang di sana terletak, disiapkan beberapa buku, buku-buku yang menarik oleh siswa untuk dibaca. Jadi asumsi kami pihak sekolah, ketika membaca buku, anak-anak membaca buku, maka dia akan menjadi pinter. Jadi gerobak pinter. Gerobak carong, betul Pak ya? Gerobak carong juga mungkin penamaannya itu menggunakan nama-nama khas dengan nama daerah kita. Mungkin kalau kita ke gerobak ya, mengunjungi gerobak bakso, kenyang Ibu ya, makan kenyang. Nah, kalau kita mengunjungi gerobak carong ini, kita pinter jadi carong dengan membaca bukunya. Setuju Pak Zeki ya? Sangat setuju. Sangat menarik ini Pak, apa yang ada di sini juga ya. Nah, tadi ada, kemudian setelah gerobak itu apa lagi nih Bu? Kemudian ada pojok baca. Pada pojok baca. Yang posisinya nanti di lataran toilet sebenarnya. Tapi itu juga kami gunakan untuk tempat membaca anak-anak. Karena biasanya pun kalau anak-anak ke toilet, biasanya anak-anak perempuan itu membawa teman. Jadi kan temannya nunggu juga. Menunggu daripada bengong, jadi membaca. Jadi kita memanfaatkan semua waktu untuk bisa anak-anak membaca. Jadi semua tempat-tempat yang mungkin diakses oleh anak-anak, sehingga anak-anak bisa menemukan buku-buku menarik di sana. Jadi tidak terbatas lagi hanya di perpustakaan selama ini Bu ya, tapi juga setiap sudut, setiap tempat yang bisa yang suka siswa kunjungi, siswa datangi, bisa kita letakkan buku-buku yang bisa mereka manfaatkan untuk membaca di setiap waktu luang. Nah, mungkin selain itu juga ada Ibu, misal di setiap kelas ada juga pojok baca. Biasanya yang dimanfaatkan oleh guru membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu juga dimanfaatkan pojok baca di kelas. Jadi pojok baca tersebut juga dikondisikan oleh guru bahwa buku-bukunya itu diganti minimal seminggu sekali, sehingga siswa tetap mendapatkan buku-buku yang menarik, buku yang terbaru, bacaan yang baru. Benar. Kita sapa Pak Yo. Mari. Ini kayaknya lihat teman-teman dengan kegiatan kita ganggu sebentar ini ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Wah, ini baca didampingi dengan Pak Guru ya. Ini dengan Pak Razali. Pak Razali, baik, dengan Pak Razali. Ini teman-teman kita lihat ini Bu ya, sedang kegiatan membaca, memanfaatkan pojok baca ini. Nah ini Pak, teman-teman baca apa ini ya? Ayo, buku apa ini? Kayaknya semua pilih buku-buku ensiklopedia ya. Ada apa lagi nih nak? Ada buku Imtek, oke. Ada buku apa lagi ya? Oke. Wow, ada pokoknya macam-macam ya. Nah ini yang paling disuka buku apa ini untuk dibaca? Ayo buku apa? Kalau ini siapa namanya sayang? Farid ya? Oke, namanya Farid ya. Farid Mandala Pratama, wah bagus sekali. Farid sukanya baca buku apa ini, Dek? Iptek. Wah, kenapa suka baca buku Iptek? Karena banyak sejarah-sejarah di dunia. Banyak sejarah, pengetahuan ya. Pengetahuan teknologi di dunia, benar sekali. Nah, yang perempuannya juga kayaknya suka pilih buku apa nih, sayang? Ayo, buku apa nih? Anissa, buku apa? Ya, oke Anissa, buku? Ensiklopedia tentang? Tumbuhan. Wah, kenapa nih? Siapa namanya tadi? Anissa, pilih buku tumbuhan, tentang tumbuhan. Oke, suka dengan IPA. Jadi pemilihannya sesuai dengan yang disuka sama siswa ini Pak ya. Nah, Bapak melihat kegiatan seperti ini, manfaat untuk siswa apa nih Pak? Pertama juga ada jambu baca tadi ini Pak. Iya, ini jambu baca ini dimanfaatkan oleh anak-anak ini terutama pada waktu luang, waktu istirahat. Anak-anak ini kan ke jambu baca ini membaca buku-buku yang ada di jambu baca. Jadi biasanya orang ini, anak-anak ini waktu istirahat, di samping dia setelah jajan, dia istirahat ini dia membaca buku. Oke, kalau panas berteduh di jambu Pak ya sambil makan, boleh baca buku yang tersedia di jambu baca ini. Iya benar Ibu. Oke, yang paling suka baca siapa ini Pak? Ini
Hampir semua? Hampir semua. Oke. Semua anak-anak ini suka baca, Bu. Iya, yeah. Hampir semua suka baca, terutama juga program literasi sekolah. Jadi dari yang nggak suka baca, jadi suka baca. Ya, kenapa? Yeah. Karena memang bukunya tersedia di setiap sudut sekolah. Nah, mungkin ini juga bisa jadi menjadi contoh juga untuk sekolah-sekolah lainnya untuk menyediakan bacaan-bacaan kepada anak di setiap sudut yang menjangkau mereka, sehingga mereka bisa membaca dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bermain. Nah, Ibu Erna, nanti kita akan ngobrol lagi ya. Kita akan ngobrol lagi dengan Pak Anwar, kita ajak lagi dengan Pak Jaki juga ya. Tapi setelah yang satunya tetap bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya akan mengajak Anda lagi hari ini untuk melihat bagaimana sih kegiatan berliterasi yang sangat mengasyikkan di SD Negeri 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Nah, kalau tadi di awal kita sudah ada di Jambo Baca, nah di belakang kita sekarang ini kita lihat ada Guru Bak Carong. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Erna bahwa Guru Bak Carong ini memang dijajakan buku-buku ya. Iya. Nah, kalau biasanya gerobak itu menjajakan makanan, hari ini menjajakan buku dengan tujuan agar siswa itu minat baca siswa itu meningkat. Oke, minat baca siswa meningkat. Ya, siswa akan menjadi carong. Carong dengan ya. Dekat-dekat di gerobak carong ini. Ya, karena seperti mengonsumsi makanan juga ini, Bu ya, seperti yang kita makan menjadi kenyang ya, kita makan makanan. Nah, dengan kita memakan buku, kita menjadi pintar. Bukan memakan tapi dengan membacanya. Membaca buku kita akan menjadi pintar ya. Betul ya, Pak ya? Iya. Nah, kalau Pak Anwar sendiri melihat ini, Pak, ada gerobak carong nih, Pak ya. Ini salah satu inovasi kreativitas yang terbaru nih yang diciptakan oleh sekolah ini, Pak ya, SD 67 ini. Ya. Mungkin apa ini pendapat Bapak? Ini menurut saya ini sangat bagus ya. Ini kalau sekolah-sekolah ini juga perlu dicontoh ini kayaknya. Karena dengan adanya gerobak carong ini, anak-anak itu bisa membaca tidak menyediakan waktu yang khusus ya. Dia mungkin sambil istirahat gitu ya. Ada bangku ya. Dia sambil duduk makan, sini sambil minum, jajan minum, ya. Betul. Jadi dia bisa membaca ini. Betul. Dan luar biasa, dia tidak merasa diatur atau oleh guru ya, dianjurkan oleh guru, dia dengan senangnya dia membaca. Dan mudah-mudahan ini gerobak carong ini bukunya mungkin lebih banyak lagi nanti. Okay. Ya, banyak judul, banyak. Dan di sini juga akan terbentuk suatu karakter ya. Karakter artinya antri mencari buku, tidak merebut. Betul. Tidak merebut. Tapi anak-anak sebenarnya ada satu judul yang menarik, pasti dia segera merebut gitu ya. Saya mau yang ini gitu. Iya, ya. Ini mungkin ibu kepala sekolah ya ke depan ini perlu digalakkan membaca ini dengan memberi suatu reward ya. Betul. Reward ada artinya reward begini. Ya? Saya pernah pengalaman dulu waktu SBG dulu ya dulu. Itu siapa yang banyak membaca? Itu pada hari Senin upacara itu diumumkan itu. Seperti juara duta, seperti duta membaca. Ah ya, gitu Pak, ya. Jadi itu lebih bagus itu. Baik. Artinya kita untuk menggalakkan membaca. Baik. Nah, jadi anak-anak akan lebih berlomba-lomba lagi. Benar, untuk membaca, benar itu. Begitu, Bu Erna, karena dia merasa bahagia ya. Merasa bahagia, bangga ya, dia. Benar. Ya. Nah, Pak Anwar, mungkin sejauh ini dukungan dari MPD sendiri nih, ya, Pak ya, terhadap kegiatan-kegiatan unggul di setiap sekolah itu seperti apa, Pak? Makanya tugas MPD kita, MPD kan bukan teknis ya, tapi kita independen. Kita selalu sering monitor ke sekolah-sekolah, kita selalu memantau, memantau segala aspek. Salah satu mungkin masalah perpustakaan. Yeah. Nanti kalau ada sekolah-sekolah yang belum begitu menggalakkan, cuma kita recommended aja. Betul, ya, kita tidak anjurkan supaya ini bisa dipersiapkan untuk ruang bacaan atau pojok bacaan, termasuk gerobak. Ini tidak semua sekolah yang ada gerobak ini. Mungkin sekarang di percontohan ini bisa dicontohkan di sekolah-sekolah lain juga. Iya, tuh, betul ya? Betul. Jadi kami mungkin dari MPD itu bisa menyampaikan, termasuk mungkin boleh melalui wali kota ya, terus wali kota mengapakan melalui dinas pendidikan. Baik. Nah, Ibu, ini kita coba sapa adik-adik ini, Bu ya. Ya. Saya juga penasaran mau nanya-nanya lagi sama adik-adik. Kayaknya mereka membacanya
serius sekali nih, serius, Bu. Ya, saya mau ganggu sebentar. Kita ganggu sebentar, Bu, ya. Ya, kita ada teman-teman di sini, ya, kita ganggu nih. Mereka sedang baca, boleh ya? Oke, assalamualaikum. Siapa ini? Ayo coba ngadep sini dong. Siapa namanya? Oke, malu-malu. Siapa? Fawas. Wah, ini Fawas sedang baca buku. Wah, pilihannya lagi-lagi buku tentang pengetahuan ensiklopedia, pengetahuan populer, ya. Wah, apa nih yang sudah Anwar baca? Awas ya. Fawas. Apa nih yang sudah Fawas baca? Apa? Oh, tentang? Kegunaan kaca. Oh, coba lihat nih. Ada tentang kegunaan kaca. Wah, kapan kaca itu ditemukan? Apa gunanya? Apa manfaatnya ya? Wah, baru tahu ini. Ternyata juga kaca itu cara pembuatannya seperti apa ya. Apa kegunaannya hingga kita gunakan kaca yang modern saat ini. Wah. Papa selain itu suka baca buku apa lagi nih? Coba lihat ke kamera dong, kayaknya jangan malu-malu ya. Buku apa lagi nih suka bacanya? Buku cerita? Suka baca. Cerita apa? Cerita apa? Cerita yang udah pernah dibaca? Cerita rakyat tentang? Oh iya, cerita tentang 25 nabi dan rasul. Wah, bagus sekali. Ya. Baik, nah ini Ibu anak-anak punya di apa di gerobak baca ini sejauh ini untuk mereka itu suka membacanya itu terus meningkat tidak ini Ibu dengan adanya gerobak baca ini? Iya. Karena ini suatu fasilitas ya Ibu ya, seperti tadi anak-anak ketika jam-jam waktu senggang, waktu jam istirahat, mereka bisa duduk di sini sambil mungkin menikmati apa ya makanan mereka. Yang sudah mereka bawa dari rumah, mereka bisa mengambil buku mungkin sambil duduk-duduk bersama teman seperti itu. Okay. Jadi mereka santai, suasananya santai seperti itu. Tanpa disadari kegiatan sehari-hari ini bisa menambah pengetahuan. Ya, minat baca mereka juga bisa tumbuh dengan rasa dan mereka akan tidak akan mencari buku kemanapun mereka berada. Mungkin selama tidak di sekolah, di rumah, mereka juga akan membiasakan dengan membaca buku. Kemanapun mereka pergi, mereka akan membiasakan dengan membaca buku. Karena sudah terbiasa tadi di sekolahnya. Ya. Nah, teman-teman nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, nah Pak Anwar ya, dan kita akan kembali setelah berikut ini. Oke pemirsa, terima kasih Anda juga masih bersama kami dan seru sekali dengan bincang-bincang pagi ini. Kita masih di SD Negeri 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Nah, Ibu, tadi kita sudah mengunjungi setiap sudut-sudut literasi sekolah. Ya. Salah satunya lagi di sini kita sudah berada di depan Literasi Corner. Literasi Corner. Wah, namanya keren sekali ya. Saya sapa dulu teman-teman. Hai. Hai. Hai, wah sedang asik baca ini ya. Wah, ini literasi corner-nya bukan tempat yang biasa nih Bu ya. Saya nggak nyangka loh ini. Ini bisa dibilang toilet ini Bu ya. Toilet. Ini toilet. Ya. Tapi bisa baca loh di sini. Ayo bayangkan aja nih pemirsa di rumah ya. Ada toilet tapi bisa didesain ya, dibuat untuk bisa membaca. Berarti bisa kita simpulkan bahwa toiletnya itu bersih, harum. Pasti. Kalau nggak kita nggak akan betah baca di sini Bu ya. Nah itu dia mungkin. Dengan tujuan apa nih Bu? Kok di toilet ada pojok baca ya, ada literasi corner ya. Apa ini Bu? Kami dari pihak sekolah menginginkan di setiap setiap tempat yang sering dikunjungi oleh anak-anak kami sediakan itu fasilitas membaca. Yeah. Nah, kalau ini posisinya di toilet, itu biasanya kan anak-anak kalau ke toilet di sekolah kami biasanya bawa teman gitu. Oh begitu. Temen, saya kira atau lagi kebelet nih, gue lagi kebelet kok sempat-sempatnya baca ya. Rupanya temannya gitu ya. Yang lagi menunggu dia membaca. Mungkin bisa jadi juga kalau mereka ada antri di toilet dia juga bisa membaca dulu. Betul, ya lagi antri daripada berdiri aja gitu ya, bisa baca buku lagi di sini. Wah, kayaknya di setiap detik, setiap waktu kita dapat pengetahuan dengan membaca. Setiap sudut di sekolah ini kita bisa membaca, memanfaatkan buku yang ada, yang sudah disediakan oleh sekolah, yang kreatif banget ini Bu ya. Baik, Pak ini juga apa ya, melihat kita sudah lihat mengunjungi banyak di sini Bu ya. Banyak, sudut-sudut literasi, semuanya sangat luar biasa.
inovasi terbaru juga Pak ya. Betul, betul. Mungkin juga bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lain di Kota Banda Aceh ini. Nah, tapi kita sudah berada di penghujung waktu, tapi saya minta sedikit nih Pak, mungkin apa ya saran untuk ataupun juga masukan untuk SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh ini. Silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih. Mungkin seperti kepala sekolah sampaikan, ini sangat luar biasa ya, terutama di sisi kebersihan. Karena ini kan kamar mandi ya, kamar kecil ya. Nggak ada nampak bau-baunya nih Pak. Nggak ada bau-baunya, apalagi di sekolah itu kan istirahat sekali ya. Istirahat sekali, jadi banyak yang ke kamar kecil, artinya sebelum masuk itu mungkin bisa di sini sebentar. Kalau saya menyarankan mungkin untuk Kota Madia ya, bukan hanya SD 67. Mungkin SD 67 ini bisa menjadi suatu sekolah percontohan, benar-benar percontohan. Seperti namanya. Mungkin perlu guru-guru yang belum melaksanakan ini, belum menyediakan seperti ini. Perlu melihat sebagai contoh lah, melihat sebagai contoh bisa dibentuk di sekolah-sekolah lain yang punya mungkin dari sisi kemampuan ya, sisi ekonomi atau biaya ya, biaya atau mungkin bisa jadi Dinas Pendidikan bisa memprogramkan semua sekolah seperti ini. Artinya terutama kita ini kan fokusnya kamar mandi yang bersih. Nah, betul, itu betul, mungkin betul. Mungkin begitu. Mungkin pojok dimanfaatkan untuk pojok baca pojok. Ya, literasi corner tadi bahasa betul. Nah, saya coba minta juga nih apa nih Pak Zaki saran dan masukan yang bisa diberikan juga untuk SD 67 ini, Pak. Kalau saya mau kasih saran, apa mau kasih saran lagi? Kalau kita lihat ini sudah cukup perfect. Nah, ini bagaimana cara bisa diikuti oleh sekolah-sekolah SD atau SMP yang ada di Banda Aceh. Ini yang harus diusulkan ke dinas yang terkait, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih. Nah, terakhir Bu Erna, apa nih Bu Erna program ke depan ataupun harapan ke depannya ingin Ibu sampaikan? Silakan Ibu. Alhamdulillah sekolah untuk saat ini kami sudah melakukan hal-hal yang positif tentang literasi. Kami berharap mungkin ke depan kami lebih bisa berbuat lebih banyak lagi untuk anak-anak didik kami supaya minat baca anak-anak meningkat, kemudian pengetahuan anak meningkat. Jadi kami bersama guru akan terus melakukan apa namanya itu ya, kreativitas-kreativitas yang unik, yang menarik supaya anak-anak didik kami tetap terlayani dengan baik, minat bacanya meningkat, kemudian pengetahuannya meningkat, sehingga memang anak-anak yang lulusan dari SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh ini menjadi siswa-siswa terbaik dimanapun dia berada. Amin. Siswa teladan. Amin. Nah, ada juga peran guru yang terus memotivasi siswa, kemudian terus berpikir bagaimana berinovasi, berkreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bagus, yang baik, yang bisa meningkatkan apa ya mutu siswanya. Baik ya, terima kasih Bu Erna dan sama-sama. Pak Anwar, Pak Zaki pada kesempatan pagi hari ini ya sudah menemani saya melihat apa sih keunggulan di SD 67 Percontohan Kota Banda Aceh ini, ternyata luar biasa, semoga bisa juga ditiru oleh sekolah lain dan juga mungkin pemirsa di rumah bisa melihat hal-hal yang baik di sini bisa diaplikasikan juga di kehidupan Anda. Baik, saya Feni mohon pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.